Okay, hello. Halo. Hai, selamat halo. Pagi. Morning, morning. Morning. Morning, everyone. Okay. Macam biasa, produk baru untuk minggu ni. Kita ada lebih kurang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi mungkin 10. Jadi 9 lah. Oh, 10 eh. 10, okay. So, bila dah makin dekat nak live tu lah, nanti adalah produk-produk baru dia baru datang, baru sampai. So tak sempat nak letak dalam link. The last minute kan? Ah, last minute. So kita mulakan produk baru, okay. Yang ni rasanya semua dah tahu. Siapa yang follow Cytron dah tahu sebab kita buat hot from oven masa hari Selasa, 1 Jun. Masa first day lockdown. Okay. Kita first release. Day lockdown, Disney Plus masuk Malaysia. Plus. Cakap pasal Disney Plus, saya try play dekat browser Raspberry Pi OS lah. Tapi tak boleh, dia tak support. So semalam saya try install Windows dekat Raspberry Pi. Macam yang you try tu. Right? So try install Windows dekat Raspberry Pi. Dia boot semua okey, tak teruk macam dulu lah. Dulu kan kalau Windows Raspberry Pi memang sangat lag lah. Yang ni okey, memang best juga lah. Cuma dia guna berapa G? 8G. Oh okey, okey. And then memang dah apa? Disable limit 3G RAM tu lah. Tu saya dah disable, memang dia dah guna 8G. Saya buka dekat Microsoft Edge untuk Disney Plus tu. Boleh buka, boleh play tapi dia lag sikit. So mungkin tak sure yang tu mungkin sebab saya check dia punya task manager dia, processor dia dah maksimum dah. So mungkin ada dekat situ lah. Alright, borak-borak je. Okay, produk terbaru adalah MakerPi RP2040. So yang ini kalau kita tengok design dia fokus lebih kepada robotics lah. Robotics and maybe motion lah, apa-apa yang menyebabkan motion. Okay. Alright. So ni saya punya. Nampak ni. Itu buat apa tu? Ini MakerPi RP2040 lah. Ni servo. Dah buat projek apa tu? Ni sebenarnya nak buat ni lah masa minggu ni tapi tak sempat. So kita buat next week. So ni dia macam radar tau. Ya, ni sebenarnya sensor kat atas ni. Sensor objek. TOF punya. VL53 something lah, tak ingat. Okay, ni saya buat sikit 3D print supaya dia boleh. Ini gam je ni. Okay, 3D print dengan yang servo punya apa yang panggil? Horn eh? Knob. Horn. Okay. Just saya gam je. And then saya buat slot ni supaya boleh masuk ni macam ni je. Okay, simple je. So saya tekan ni. Dia scan. So kalau ada objek depan dia. Ada bunyi. Tangan. Detek tangan. Best. Ini. Best. Sebab ni saya perasan ada student tanyalah dalam group Arduino. So saya fikir okey juga ni kalau kita boleh share lah kan. Cuma ni bukan Arduino lah, yang ni saya guna sikit Python. Okay, tapi sama je lah konsep dia kan. Asalkan boleh faham konsep dia. Okay. So macam radar lah, radar. Okay. So dah semua benda guna sikit Python ni. Memang kalau boleh nak guna semua sikit Python sebab senang. Okay. So mungkin just briefly explain balik lah apa yang ada dekat dalam board ni. Yang paling obvious dia ada involve motion lah, macam motor. Kat sini ada dua port motor. Kemudian ada servo, ada empat channel, boleh support empat channel. And then growth ports, so boleh connect apa-apa module growth. And then kita mixkan lah, ada yang digital. Ada 5? 7. Sini ada 5, sini diri ada 2. So 7.
So kita mixkan, ada yang digital analog and then ada yang boleh guna untuk communication, I2C, UART. Okay. And then apa lagi, ada LED setiap, bukan setiap lah, untuk pin yang ada dekat groove ni. GP kosong, okay. Ada dekat sini, digital I/O status. Ada ada button yang kita boleh program, ada dua button, GP20, GP21, ada piezo buzzer, GP22. And then boleh control dia punya apa, tak nak guna, kita boleh mute kan. And then, yang ni best sebab dia ada battery, support LiPo battery, single. And then ada charging circuit sekali. Oh, hari tu kan dia buat ni lah, battery holder tu. Ni lah, kat belakang dia ni lah. Ni. Ni dapat masukkan battery, dia keluar sini wire dia. So, bila kita sambung USB, dia akan charge. Kalau dia perlu charge, dia akan charge lah. Kalau dah full, dia tak charge lagi. So, ada indicator dekat sini, LED charge. And then, V-in, in case kalau nak guna battery selain LiPo, mungkin AA ke, so boleh guna sampai 4 biji AA, so 6 volt kan. Dekat sini maksimum dia 6 volt. And then, lagi apa? Nak lagi detail, boleh pergi ke website lah. Dia punya flash sama macam Raspberry Pi Pico, 2MB juga. Okay, so ada tanya, tak ada buat promotion ke? Pasal selalu hot from oven ataupun new product ada promotion. Macam mana nak jawab ni, Uber? Okay, actually untuk price ni pada saya dah murah lah. Sangat murah tu. Sangat murah. Sangat murah. Kalau kita compare dengan apa company lain yang buat juga gunakan chip ni, memang ini dengan banyak features and then price tu memang sangat murah lah. So ini kalau cikgu-cikgu nak mengajar pun boleh kot guna ni. Betul. Sekolah ni. Sebab semua benda dah ada dekat atas satu board. Macam nak buat mobile robot macam ni kan. So just plug dia lah. Motor, sensor and then contohnya line sensor bawah ni boleh guna analog. Ini auto DIY robot. Ini kita tunggu apa-apa. Versi besar sikit. Versi PKP. Dia duduk rumah lama versi makan selepas dia kan. PKP dia. Oh, selepas PKP. Okey, selepas PKP. Suat. Okey, Suat dia tengah buat ni. Dia tengah try. So kita harap jadilah dia sebab dia kata dia dah berjaya. Sebab dia quite challenge juga tau untuk nak program servo ni, nak gerak. So kita harap boleh jadi. Dan dia boleh kongsikan nanti. Okay, so video dia mungkin hari Ahad. Hari Ahad ni dia akan publish. Siap ada mata tu. Mata ni masih baik tak boleh control mata dia. Alright, ni contohnya ada RGB LED, new pixel. Okay, power. So selain daripada LiPo, boleh juga guna satu sel Li-ion. Okay, satu sel Li-ion. Ada tak di sini? Okay, tak ada. Sini pun tak ada. Alright, and then boleh program guna sikit Python, Micro Python, C++ ataupun Arduino. So, by default, bot ni dah diprogram dengan sikit Python. Kita, masa kita, maksudnya first-first sambungkan bot tu ke komputer, dia akan detect sebagai drive lah sebab dah diprogram dengan sikit Python. So nak dapatkan kod yang dah diprogram dekat dalam bot ni pun dah ada lah sebab kita tahu sikit Python file tu simpan dalam bot ni. Dia bukan, tak perlu nak cari dekat internet ke apa ke, tak perlu. Memang dah ada. So tu salah satu yang saya suka sikit Python. Sebab selalu banyak case tau. Orang program guna Arduino, masa nak present, hilang. Saya punya laptop kena virus, kod dia dah hilang. Macam mana saya nak ambil balik kod dalam board Arduino tu? So tak boleh lah sebab Arduino dia compile. Okay, dia compile and then dia upload hex. Hex tu satu kod, mungkin dia boleh kata machine code lah. So takkan nak bagi hex code kan, semua tak faham. Okay, so yang bagusnya sikit Python dan Micro Python pun macam tu jugalah. File tu disimpan dalam
microcontrollernya. Alright, ni perbandingan di antara MacroPi RP2040 dengan MacroPi Pico. Okay, so harga dia $39.60, ada lagi 40 unit lagi. So setakat ni kita limit dulu 2 unit untuk satu customer sebab stok tak banyak. So nanti kalau stok dah stable, kita akan removekan limitation ni lah. Okay. Okay, itu ini dah ramai yang beli, habis dah separuh ni. Itulah, kita release malam 80-79. 80 kot, 79 lah. So half lah, dah half dah orang. Tu ada kat Muar satu, 80. Betul juga. Alright. So, selain tu juga, kita ada jual chip dia sahaja. Okay, chip Raspberry Pi ni. Okay, chip yang guna dekat dalam sini. Ha, ni ni, ini chip dia. Tu ada kat over. Ha. So kalau tak tekan dia punya option ni, tengok range price dia. RM4.20 sampai RM10,000. Right. So yang single chip itu pun itu pun dah discount dah RM10,000. Ya, betul. Alright, so 13 inch tu apa? 3,400 pieces. So kita start dengan yang single chip dulu. Kalau nak beli single saja, harga dia RM4.20 saja. So dia datang dalam ini package QFN. QFN. QFN apa? 56. 56 tu refer pada dia punya pin. Pad, oh pin dia. Okay. So QFN 56. Alright. So maybe tak semua makers lah, tak semua makers yang biasa dengan SMD. So tapi untuk sesiapa yang berminat untuk nak produce board sendiri, boleh gunakan yang ni. Setakat ni kita ada yang single unit saja, harga dia RM4.20. Untuk yang real 500 akan datang, kita akan bawa masuk, dan juga 3400. So yang 500 dengan 3400 mungkin more on manufacturer ke ataupun industri ke yang nak buat mass production lah. Nah. Betul. Contohnya, contoh paling terdekat adalah Cytron sendirilah. So Cytron jual, lepas tu nanti Cytron beli balik. Masuk production. Ada nak beli ke? Oi, tak ada komen ah. Tak tengok pula komen, lupa. Berapa orang tengok ni? Ada 14. Okey lah. Okay. Hai semua. Hai. Oh, tadi ada non-Malaysian ke? Jin tanya, 6 volt maximum V-in. Yes, 6 volt. 6 volt. So means 4 AA battery. Ataupun AAA battery ke. Lagi apa ni? sorry Ziad. Dah baca dah komen. Ada. Tak apa, teruskan tanya soalan. Okay. Okay. Baguslah Ziad ni tiap kali live dia ada. Tu lah Ziad. Ziad belajar tak ni Ziad? Asyik join live je. Ni belajar. Cuti sekolah. Cuti sekolah. Tapi masalahnya hari-hari ada tu. Sebelum cuti sekolah pun dah ada. Tak apa. Bagus. Minat dekat digital making. Alright. So ni spec untuk chip RP2040. Ini daripada Raspberry Pi . Original daripada Raspberry Pi. Memang datang daripada UK. So boleh tengok dekat sini. Quite technical lah. Yang ni siapa yang mungkin sebelum belajar Arduino, dia belajar PIC, dia akan nampak lah blok-blok macam ni. Okay. Okay, boleh sama juga sikit Python, Micro Python, C++ dengan Arduino. Okay, boleh tengok dekat sini ada beberapa video jugalah. Ini kalau in case kalau nak design footprint untuk PCB, ini dia ada reference. Beberapa contoh produk yang guna RP2040 ini. Last saya buat tu masa zaman belajar. Tu buat dulu design, belajar pakai apa? Design PCB. Oh, ni. Bukan? Tak ingat dah. Design PCB pakai software apa?
Berapa? Tak ingat dah. Dah berapa tahun dah tu? Tahu-tahu, kita faham. Student yang macam ni. dia bagi balik lecturer dia dah. Dia pulang ke balik. Okay, mungkin ni saya nak tambah sikit lah. Macam C, C++ dan juga Arduino IDE. Apa beza dia? Sebab Arduino pun memang C, C++ juga. So, Arduino dia macam dia dah buat standard dia lah. Dia dah ada dia punya function dia untuk set pin ataupun nak digital write, digital read. So dia dah ada buat dia punya standard function dia untuk Arduino. Dia sampai Arduino ni dah famous sampai saya ada check dekat IEEE Spectrum yang pasal coding punya language. Dia dah sampai jadi Arduino language. Okay, dia dah macam dah diiktiraf lah untuk jadi sebagai satu language untuk coding. So even dia C, C++ juga dia ada standard dia. Function-function dia. So untuk yang C, C++ yang atas ni Raspberry Pi yang sediakan sendiri. Dia macam satu SDK lah ataupun apa nak panggil nama tu. Dia lebih pure punya lah. Pure punya C, C++. Okay. And then mostly kalau kita tengok ada beberapa yang dah pernah buat macam machine learning, dia memang gunakan yang C, C++ ni. Setakat ni lah yang saya perasan. Tak nampak, tak jumpa lagi MicroPython, SkipPython ataupun Arduino yang terus direct boleh buat machine learning tu. So memang quite advanced lah kalau nak guna sebagai machine learning tu. Okay, so itu produk kedua, chip RP2040. And then seterusnya, next. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Saya selalu join. Okay, terima kasih Ziad. Dapatlah apa menceriakan suasana. Terima kasih selalu support. Terima kasih. Kalau next. kalau Ziad ada buat video ke, ada apa social media ke, kau nak jadi influencer, bagi tahulah. Nanti kita boleh tolong. Ya, nanti kita share dekat Facebook. Alright. Next, kita ada USB 3.0 to M.2 SATA and GFF case with cable. Okay. Ini untuk converter. Daripada M.2 SATA ke USB 3.0. Itu maker disk tak termasuk tau. Case dia je. Betul. Case saja. Habis stop lah. Itulah. Habis stok. Ini kita letak dalam stok berapa ni? Over cepat sangat habis. 18 ni. Oh, 18 ke 20? 19. 19. Ni hot lah. So dia macam jadi external drive lah. Okay, kita boleh masukkan M.2. External drive pun boleh, kalau nak boot pun boot tak boleh. Betul. Macam Raspberry Pi 400 dia tak ada. Boleh. Apa kita boleh connect terus ke USB 3.0 tu lah. Okay. Oh ni lah contohnya Raspberry Pi 400. And then dia punya speed memang laju lah. Okay, ni apa yang ada dalam packing ya. So untuk buka mana dia? USB 3. Ni kena tekan ni, tarik. Ting. Okay. So boleh letakkan M.2 dekat dalam ni lah. Sini. And then dia tak ada screw, dia just clip dia terus slot masuk sini. Betul. Senang je nak guna. Sambung USB sini. Yeah, dah siap. Ini sambung ke komputer. Betul. Boleh try ni. Semalam dah buat
dan install Windows tu dekat M.2, boleh sambung dekat 400. Dia masuk kat M.2 kat situ. Yang saya cuba memang guna ni. Yang saya cuba Windows kan dekat Raspberry Pi. Oh, 400 memang lah. Ha, lepas tu kan kita kena log in Windows. So saya letak satu stiker lah, log in dia senang sikit. Kan. Siapa guna sebab dia akan ikut apa dia? M.2 ni ke Raspberry Pi link kan. So katakan kita nak switch OS tu. Ikut je. So saya letak stiker senang sikit. Oh, ya ya. Betul. Dia pun ada heatsink ya, thermopad bawah tu. Thermopad. Sebab kadang-kadang dia, kalau you selalu guna kan, dia akan panas. So ini dia lekat punya, dia punya case tu act as heatsink juga sebenarnya. So letak atas dia macam ni lah. Atas M.2. Atas M.2. Ya. Lepas tu dia akan slot masuk lah. So dia atas tu, sebelah tu dia tak akan dekat. Tapi dia sentuh je. Oh. Kalau dekat tu tak boleh masuk kan. Alright. Tapi sekat ni saya tak guna pun. Okay je. So harga dia adalah RM36, ada diskaun 20% tapi dah out of stock. Dah tak ada stock. So next stock. Tak sure bila. Tak sure. Okay. 2 minggu lah biasa. 2 minggu. Tak, selalu 2 minggu lah. Alright, so next kita ada kamera. Oh, saya tersilap. Tersilap post video tadi. Dia punya nama kamera dengan yang ini. Tak apalah. Tersilap post video maksudnya? Tak, saya post dekat TikTok dengan Instagram tadi. Nama dia terbalik. Alright, so yang ini adalah 12 megapixel. IMX477 dengan M12 lens. Okay, yang ni M12 lens untuk Raspberry Pi. Yang ni brand daripada ArduCam. ArduCam ni banyak juga produce kamera untuk Raspberry Pi. Harga dia RM244, tengah ada offer 20%. Kita tengok. Yang ni Trini tengah cuba guna dekat Jetson Nano. Sebab yang sebelum ni kan kita bawa yang IMX219 tu kan. Yang tu memang boleh guna dengan Jetson Nano, tapi yang IMX477 tu saya tak sure. So ini tengah cuba. Okay, video mode support ni full HD tapi frame rate dia 30. Okay, boleh guna untuk application yang melibatkan kamera lah. Machine vision ke face recognition. Okay, so dalam kotak dia comel aja, macam ni je. Ini je. Macam gelap. Okay, so dalam dia macam ini. Oh, ada dua FFC cable. Ini dia convert lah, cable yang first ni dia convert untuk ke Raspberry Pi 4. Okay, Raspberry Pi 4 punya kamera punya connector. Ni kalau nak guna dengan Raspberry Pi Zero. Kecil sikit. Kalau Jetson Nano dia macam ni juga kan? Kabel dia. Sama macam Pi 4. Lens dia. Cantik. Ini boleh menu fokus kan? Boleh pusing? Tak boleh. Oh, dia suruh check apa product page ke? Test kat sini. Boleh. Ke apa ni, kebaikan dia boleh adjust dia punya lens. Dia manual lah, bukan auto lah. Bukan. Okay, bagus juga. Ni focus type adalah manual. Bagus juga ni kalau buat tapi apa. Bukan zoom lah. Jangan salah faham. Ada yang ingat dia zoom. Bukan. So ada dua parameter lah. Ini focus. Focus dia boleh adjust.
Ini kalau nak nak guna buat Octopi ni macam best kan? Octopi, ya, betul. No. Macam best ni, betul-betul. Okay. So ni datang dengan ada dua. Apa ni nama kabel ni tadi? FFC. Flex cable. Ya, FFC ataupun FPC pun boleh. Tapi FFC lah, flexible flat cable, FFC. FPC tu flexible PCB cable. Oh, alright. Okay, so tengah ada offer dan tinggal satu je. Tinggal satu saja. Tinggal satu je. Ya betul. Ni ada stok berapa sebelum ni? Lima kalau tak silap. Lima. Empat. Yalah, empat lah. Satu dekat muar. Bagi tak nanti return balik. Okay, ada 7 hari lagi. Okay, offer ni 7 hari lagi. So, dapatkan. And then next. Ini memang. Dia terus habis lah. Besar ni. Okay, yang ni besar. Dia dengan 6mm CS lens untuk Raspberry Pi. Dan siap ada IR. IR card. Dia punya sensor kamera sama, IMX477. Sensor sama, lens je lain. Lens je lain, okay. And then ada IR, so boleh nampak waktu gelap lah. IR tu automatic. Oh. So dia tak perlu set. Bila gelap terus on. Okay. So yang ni lebih besar. Okay. Kita tengok dalam dia. Ada dua kabel juga. So ni untuk ini apa? Macam lagi panjangnya kabel dia. Lagi panjang. Berapa panjang ni kabel ni? Ada mention dalam product page tak? Ada ni 30 cm, 300 mm, satu pembaris panjang lah. Okay, dengan ini sama. Right, so ini dia punya kamera besar, dia punya board belakang dia pun besar. Ini rasanya dia ikut standard yang Raspberry Pi HQ punya board lah. Size Pi Raspberry Pi HQ camera. Yang ini, official punya. Ini dia punya connector untuk kabel. So ini kena buka depan dia untuk. Ini boleh zoom ke? Ke tak? Open, close. Tak pernah guna kamera macam ni. Lens. Itu tak boleh zoom. Itu far near tu fokus juga. Fokus juga. Lepas tu open dengan close tu aperture dia. Maksud ke cahaya dia. Cahaya dia. Open, close tu. Itu tak sama dengan exposure. Exposure. You boleh cakap exposure juga lah. Biasa kita mereka panggil aperture lah. Macam mungkin macam ISO ke. So term tu susah sikit lah. Saya pun tak berapa familiar dengan ni. Camera tapi punya term. Lens lah. Especially lens punya term. Okay. So ini dia. So dia punya yang besar tu adalah dia punya lens lah. And then dia siap dengan ada IR. Okay. Boleh tengok video-video dekat sini. Sama lah sebab tak berapa experience dengan kamera sangat. So siapa yang minat dengan kamera dan nak letak dekat Raspberry Pi, boleh consider kamera ni. Okay, so ada lagi tak? Harga dia RM276 saja, discount 20%. 7 hari, ni dah habis. Dah habis dah. Okay, tak ada stock. Okay, so tunggulah siapa yang berminat. Okay, next. Apa lagi? POE. Ada soalan nak. Soalan.
Okay, sekejap tak apa kita tanya. Alright, lagi ada apa tak? Unboxing Maker Pie RP 2440. So unboxing ni kena tunggu orang Penang yang tunjuk ni. Sebab dia ada kotak dia, box dia special sikit. Macam dekat saya ni bukan kotak dia. So tapi kalau nak tunjuk apa yang ada kat dalam, nanti saya akan tunjukkan. Alright. Okay, apa Atira, ada apa-apa nak? Yang share POE tu. POE, POE. Oh ni, oh, okay, sama macam. Sekarang tak ada stock lagi. Expecting mid of June. Lagi 2 minggu kot macam tu. Akan sampai. Ini last week lah kita ada buat hot from oven product. Tapi masih tak ada stock lagi lah. Masih tak ada stock lagi. Okay. So, boleh tunggulah. Ini minggu lepas punya hot from oven lah. Hari apa? Isnin? Hari Isnin. Dengan ni Atira kan? Oh. Lagi apa ni? Bundle. Tu. Bundle. Ni tukar maker disk. Hari tu ada 5 disk saya rasa. 5 disk dah habis lah. Oh, okay. Update ke maker disk lah. Ni eh, maker disk ni dia punya SD card eh. Lagi ini fan. Lagi fan. Ini fan untuk Jackson. Untuk Jackson Nano. Jackson Nano. Inilah, yang inilah. Ini Jackson Nano yang B ini 2GB. 2GB. Okay. Dekat Jackson Nano ada pin yang specified untuk fan. Tak nampak. Masa first time nak screw ni kena force sikit lah. Force sikit sebab dia tak ada track kan kat situ, tapi boleh. Betul. Boleh track, screw. Tapi boleh masuk. Ini dah sekali dengan screw. Atira boleh kan? Atira boleh masukkan screw tu kan? Boleh lah, tidak boleh, siapa mulai. Okay. Sekejap, mana tadi. Tapi kena force lah nak masuk. Copy. Alright, ni apa? Apa tu? Yang tadi baru share. Ni lah dulu, fan ni dululah. Okay. Yang kena habis tadi. Ini. Jom. Okay, mana? Ini dia punya connector macam ni. Bear in mind, benda ni bukan fan ni bukan PWM tau. Dia cucuk terus. Ada dua je. Dua je. So dekat Jackson, dekat Jackson Nano dia ada pin untuk fan dekat sini. Betul. Macam dekat gambar ni. Ni dia. So just masukkan dekat pin tu. Tak perlu program apa. Dia ada 4 pin, so dia just guna dua je lah macam ni. Ada dua wire je. Just ikut slot connector tu je lah. So tak perlu imbang lah. Sambung salah ke. Kalau sambung salah juga tak tahu lah. Ni tak boleh terbalik ke sebab dia dah ada satu apa benda ni panggil. Dia macam mesti kena slot. Kalau nak masuk kena slot macam ni. Dia tak memang confirm takkan. Takkan ada orang yang pasang terbalik. Alright. So. Tak, Jackson ni sebenarnya dia dah ada heatsink yang besar ni. Tapi ni tak sejuk lagi lah. Tapi saya perasan kalau tak pasang fan, heatsink ni akan panas juga sebenarnya. Kalau guna lama lah, macam kalau orang nak buat yang robot ke. Mesti melibatkan ni lah apa. Macam image processing tu. Yes, betul. Macam kalau full load lagi akan jadi panas. Sebab saya guna sekejap pun akan panas juga. Siap lagi tanya. Kali. Jackson Nano ni apa sebenarnya? Jackson Nano ni. Boleh tengok yang ni gambar ni. Ni bot Jackson Nano. So Jackson Nano ni dia macam kawan lah. Kawan kepada Raspberry Pi. Abang lah. Dia lebih powerful.
kalau nak buat especially berkaitan AI, dengan image processing lah, AI. AI machine learning ke? Kalau kita buat image processing dekat Raspberry Pi, dia slow sikit. Dia ada lag sikit. Sebab bila nak buat dia, image processing ni dia perlukan grafik. Raspberry Pi dia punya grafik tak kuat kan? Dia lebih dia ada GPU yang lagi power daripada Raspberry Pi. Dia ada graphical unit. Ya betul. Ini daripada Nvidia sebenarnya. Pernah tahu kan Nvidia kalau dekat laptop kan ada yang GeForce Nvidia tu. Apa graphic card. Graphic card dekat laptop ke dekat komputer ke. Lah samalah dia punya manufacturer dia. Cuma harga dia pun mahal sikit lah kalau kita compare dengan Raspberry Pi. Ni untuk 2GB RM314. Mahal sikit lah. Ni yang murah lah kan kita boleh kata yang ini, paling murah. Ini yang paling murah. Ni yang paling murah. Kalau 2GB. Yang up sikit. 4GB. Kalau nak up lagi NX. Tapi biasanya NX, AGX tu akan guna dekat industri lah biasanya. Okay, itulah dia. Ya, memang komputer. Jackson Anon memang komputer macam Raspberry Pi. Dan dia gunakan Linux lah. Dia punya official dia. Dia punya OS Linux for Tegra L40. Linux. Okay, so next. Boleh proceed Proceed lah. So yang ni adalah 64GB micro SD with Jetpack for Jetson Nano. So ini first SD card yang datang dengan Jetson Nano punya OS OS. Betul. Jetson Nano punya OS dipanggil Jetpack. Jetpack. Kalau Raspberry Pi OS panggil Raspberry Pi OS lah. Yang Jetson punya dia panggil Jetpack. Ini yang dah di-update version yang dah di-update Jetpack 4.5.1. So boleh tengok kalau guna dia lain B01 dengan 2GB ni lain dia punya. Betul lain. Okay. Dia punya user interface tak sama. Okay. Wah, memang dah expert lah ni Jetson Nano. Okay, so kalau macam nak try flash sendiri, Jetson Nano ni boleh pergi ke dia punya website ni. Kita ada bagi link dekat sini. Boleh tengoklah step-step dia. Agak banyak juga. So kita buat yang dah siap kalau malas nak buat flash sendiri. Okay. So harga dia adalah, so kalau nak guna headless setup pun lebih senang kot. So boleh pasang je dekat Jackson. 5760. Kalau yang tak familiar, dia punya micro SD slot dekat bawah ni. Betul. Dekat bawah ni, celah ni. Nanti kan jumpa cari tak jumpa. Selalu kan kalau guna Raspberry Pi kan dia ada dekat bawah board ni kan. Ini bukan dekat bawah board. Ini board yang ni nama dia carrier board. Dia Jetson Nano ni dia macam dia bukan satu single board je. Dia ada combine lagi satu dia punya processor tu kan. Yang heatsink ni lah. Model dia yang ni je sebenarnya. Yang kecil atas ni je. Heatsink je yang besar. Tapi still panas. Lah sebab memang dia run powerful ni lah. Kalau tengok apa example yang buat image processing guna Jetson Nano memang smooth lah. Memang lancar. Betul. Je kalau banding dengan Raspberry Pi. Tapi saya perasan, saya tengok dekat YouTube lah. Saya perasan ramai yang guna Jetson tu untuk buat racing car, buat image processing. Memang akan involve image lah. Kalau beli Jetson Nano, kebanyakan je, betul. Nak browser je, tak payahlah. Nah, kalau dia penggunaan dia lain sikit lah kalau untuk sekarang ni. Tak tahu lah nanti kalau Raspberry Pi kan come out dengan powerful punya apa komputer ke kan, tak sure lah. Tapi untuk sekarang kalau untuk light punya task, Raspberry Pi boleh buat lah. Tapi kalau nak heavy punya image processing ataupun machine learning ke apa, better guna Jetson Nano. Betul. Okay. Ada soalan lagi ke? Tak dia ke Ziyad dah? Dia bukan Ziyad soalan, dia borak je lah selalu. Okay. Tak apa Ziyad, buat satu-satu. Nanti banyak sangat, nanti dia jadi museum je. Okay. Kat rumah tu jadi museum. Fokus dulu satu-satu.
beli satu rak kaca tu, simpan sebagai koleksi. Tak cukup tu, tak cukup. Tak cukup. Dia tengok belakang Atira. Saya tengah belajar je lagi. Tengok belakang Atira tu, rak tu nampak. Mana? Nampak tu. Ini dah jadi muzium. Ini pun dekat rak, belum dekat meja ni. Nanti dia tambah-tambah kat atas-atas tu lagi bertingkat-tingkat. Bawah itu sebenarnya rak saya tu. Boleh pas-pas lah. Ni. Belah tepi ni. Oh. Ada banyak juga kotak-kotak. Okey, jap. Tadi Ziad dia tanya apa kat dalam. So, tadi Maker Pi RP 2040 unboxing. Tapi ni bukan kotak sebenar. Nampak ada nama lagi. Sekejap, sekejap. So apa yang ada dalam ni selain daripada Maker Pi ni. So dia ada sekali dengan ada screwdriver, ada apa, jumper, groove ke female. Okay, sebab ada dekat sini semua tu? Ada empat, ada empat pieces. Ha. Sebab sini semua groove. Dia tak ada feeder pin yang biasa macam macam ni, macam apa, Maker Pi Pico. So dia dah siap provide macam ni lah. So senang nak guna kalau nak connect apa-apa modul. Dan juga ada empat, ini macam spacer lah. Boleh tampal kat bawah board tu. Ini sebab saya dah screw ni. Boleh tampal kat bawah tu sebab sebab dekat sini kalau macam contoh yang ni dia 100% through SMD, so dia licin. Okay, boleh terus letak dekat atas meja, terus dia flat lah. Tapi kat sini dia ada guna connector ni. Yang ni through hole, and then even yang ni sama juga through hole. So dia ada, nanti kalau letak atas meja dia ternaik sikit kan. So boleh tampalkan yang ni setiap penjuru. 1, 2, 3, 4. Okay, so itu itu apa yang ada dalam Maker Pi RP 24. Okay? Okay, ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada, dah jawab dah. Okay, so itu saja untuk hari ni. And then untuk esok, esok tak ada klinik sebab kami ada webinar dengan Politeknik Penang. Okay, Politeknik Penang. Online je. Seberang Perai. Seberang Perai, PSP, Politeknik Seberang Perai. Ya, yeah, ya. Yeah. So, sebab Penang ada dua. Oh. Balik pulau ada satu. Balik pulau pun. So, and then next week lagi pun tak ada. Next week lagi ya. Mungkin boleh. Next week lagi boleh. Sebab petang webinar lah tu. Petang. Webinar tu petang. So, nah next week lah. Kita jumpa next week. Nanti mungkin kita boleh share pasal Maker Pi RP 2040 ni. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.